apaan? Tenguh, yang dikelek itu yang merah. Bisul. Oh enggak. Loh. Siapa? Halo. Ah juga. Ah. Pantun buat lo. Ya. Oh iya apa? Si Marsih jualan kue nastar. Artinya oh iya. Terus? Terus Fer, ayo Fer, ayo belum ikut Fer, ayo Fer. Terus belum ikut. Udah langsung aja deh kalau kayak gitu. Gue temenin Fer. Enggak, ya udah. Iya, iya. Terima kasih kue tart. Ya. Gak jago. Oke, ngenak dong sama toplesnya. Ya oke. Okay. Toples. Ya, Fer. Ya. Kita benar masuk di babak yaitu namanya lucu-lucu gitu. Iya, lucu-lucu gitu. Di mana lucu-lucu gitu? Ya. Cara bermainnya adalah mereka bertiga ini nanti akan bermain satu persatu. Iya. Mereka harus melawak atau melucu dengan properti yang akan diantarkan oleh gadis kotak. Kotak, ya. Gitu, nanti ya, nanti akan kita kasih waktu selama 30 detik ya. Tapi, 120 detik. 120 detik. Tapi juga Anda mempunyai tiga bantuan. Iya. Bantuan pertama ada bantuan tambahan pemain dari kompor-kompor tiga itu tuh. Betul. Ya. Ada Sule, Dien, ada Mas Boyok. Dan juga ada bantuan tambahan properti. Iya. Itu nanti ada gadis kotak yang akan memegang properti. Betul. Dan juga ada bantuan tambahan sutradara. Nanti tanpa keluar gigi. Dari. Ya, sutradara tanpa gigi dan nama. Iya. Jadi ini sutradara metik sebenarnya. Iya, betul ya. Jadi Anda harus memilih salah satu. Oke. Right. Oke. Gua lagi nerangin, Le. Lagi dan nerangin. Urutan pemainnya. Urutan pemainnya kita mulai dari Cible. Cible. Titian. Dan yang terakhir paling ganteng Adrian Maulana. Oke. Oke, thank you. Dokter Titian dan Cible dan Adrian silakan nunggu di belakang. Cible, Cible. Mana lo? Sini. Sini. Katanya masuk. Kita main dulu. Oh, main. Kalau lo masuk semua bubar dong. Oh iya. Oke, sekarang kita langsung panggilkan saja. Oke. Ini enggak kelihatan. Ini hilang dong, hilang. Bau kecut. Oke, oke, kita panggilkan gadis kota. Welcome, 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 welcome. Thank you. Oke, Pak. Wah, udah jadi putri cicak nih. Enggak. Pak, pilih bantuan apa, Pak? Ada tiga bantuan, Pak. Apa, Pak? Songong lo, songong. Apaan? Masa ya udah, Bang, pilih yang mana, Bang? Lu saya kan perempuan. Oh ya udah. Gimana sih? Mau gini. Bantuan mana? Mau milih bantuan mana, bantuan Dek? Apa? Ada bantuan tambahan pemain, itu ada kompor. Oh, kompor yang buat masak. Bukan, buat nimpuk. Oh, buat ini yang ntar nemenin. Nemenin. Ada bantuan properti, tambahan properti. Oh, itu iya. Kuda lumping. Itu sesuai sama sebelumnya. Atau bantuan yang terakhirnya sutradara metik. Nah. Tanpa gigi soalnya. Metik. Takut itu enggak ada giginya. Build up. Hah? Build up, itu build up. Remnya sebelah kiri, gasnya sebelah kanan. Enggak lah, enggak sutradara. Build up. Takut sama sutradaranya saya. Enggak apa-apa, udah jinak orang habis disuntik tetanus. Enggak ada, tenang aja patil lu udah digunting. Kita sudah hilang. Oke, yang mana mau milih? Yuk. Saya mau pilih itu aja. Yang ini, tambahan properti. Porter properti. Kenapa enggak dari pemain tambahan aja? Ayo. Ini waktunya masih ada sebentar. Nih, masih ada 2 hari lagi. Enggak, ini silakan. Aja, saya suka naik kuda. Serius? Serius. Ya, ya udah gak apa-apa. Ya udah apa aja. Oke, kita tepuk tangan buat Cible. Oke, Ble. Lo gua kasih waktu 120 detik untuk melawak, untuk mengocok perut semua yang ada di sini. Ini, nanti hasilnya akan kita tentukan di belakang sana. Oh iya, lah ini gimana kayak gini apa ya? Lihat bukan, terbalik dong. Terbalik. Nah kalau gitu hacim-hacim terus. Salah tuh. Gini. Masa gak ada yang nanggap? Ya kasihan dong. Saya gak ada yang nanggap. Sini, saya tanggapin. Makanya ayo. Pilih bantu rumah. Ayo saya tanggapin, ayo. Ayo saya tanggapin. Iya, itu. Sini. Hah? Ayo saya tanggapin. Iya. Waduh banyak juga, maaf ya. Ayo dong, tolong. Mas Doyok enggak nanggap saya dong. Nanggap. Udah ada alat bantuannya itu. Loh kan enggak apa-apa, bantuan semua.
Satu jam berapa satu jam? Ya satu jam murah lah. Berapa? Ya 500 gak apa-apa. Oke, kalau gitu ya. Dua hari dua malam, ayo main. Ya, kenapa? Masa dua hari dua malam? Saya kan anu apa terkenal udah. Oh, kuda luming saya udah di London. Di London. Ngapain dia ke London? Di Amerika dong. Itu tanggapan kuda lumping. Tanggapan kuda lumping ke London? Iya. Yang nganggap siapa orang naik kuda lumping aja buat kembang? Buat kembang gimana? Oke, musik. Iya, gimana Ciblay lucu nggak? Lucu. Okay. Lucu, coba kasih tepuk tangan dulu buat Ciblay. Iya. Kita lihat peraliannya, nilainya Mbak dari Flagmeter ya. Ada. Flagmeter ya, sudah memasuki angka kelima. Iya, terus berjalan ke angka 7, 8, 9, 10. Iya, kagak nyampe. Iya, 11. Iya, udah di 12, berarti posisi lucu. Apakah bertahan atau tidak? Iya. Berarti Ciblay lucu. Ya, betul. Sekarang langsung kita panggilkan gerombolan si Bra. Bikin kereta kok nggak ada pintunya. Bingung saya keluar nih . Nek jendela aja masuk angin. Kan gua masuk angin lo yang ngerokin. Mana pesertanya? Ya? Mana pesertanya? Tahu tadi sih ada, cuma masuk lubang tanah kali ya. Udah mulai? No, berarti kalau masuk lubang tanah jangkrik dong. Cok. Kalau mau nyari dia kayak kaca besar. Kayak kuman. Oh, sama. Kayak nyari tengu aja. Di sini tengu apaan? Tengu yang dikelek itu yang merah. Bisul. Oh, enggak. Loh. Siapa? Halo. Juga. Kamu itu lucu. Lucu. Ih, enggak usah duduk. Pengin duduk. Orang enggak jauh beda kok. Kamu kok cakep banget sih. Oh iya jelas dong. Cok. Harga diri, harga diri. Kamu jangan dekat-dekat saya. Oh, kenapa? Kamu injak-injak harga diri saya. Enggak, saya enggak nginjak kamu. Sekarang kamu saya kasih dia, udah bawa dia. Oh, saya. Beri hadiah apa? Udah.
bawa ke istana. Lah, kok takut saya ini?